Banyak negara di dunia memiliki satelit, baik satelit buatan yang diluncurkan sendiri maupun dengan bantuan negara lain. Berikut beberapa negara yang memiliki satelit. 1. Amerika Serikat, negara dengan jumlah satelit terbesar di dunia, terutama melalui Badan Antariksa NASA dan perusahaan swasta seperti SpaceX. 2. Rusia, melalui Badan Antariksa Roscosmos, Rusia telah meluncurkan banyak satelit sejak era Uni Soviet. 3. Tiongkok, memiliki program luar angkasa yang berkembang pesat dan telah meluncurkan banyak satelit. Baik untuk keperluan militer, komunikasi, maupun ilmiah. 4. India, Indian Space Research Organization, ISRO, telah meluncurkan banyak satelit, dan India juga terkenal dengan misi berbiaya rendah yang sukses. 5. Jepang, melalui Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA, Jepang memiliki berbagai jenis satelit untuk keperluan komunikasi dan pengamatan bumi. 6. Uni Eropa, melalui European Space Agency, ESA, negara-negara anggota Uni Eropa meluncurkan banyak satelit, termasuk program Galileo untuk navigasi satelit. 7. Brasil juga telah meluncurkan satelit, terutama untuk keperluan pengamatan bumi dan komunikasi. 8. Korea Selatan melalui KARI, Korea Aerospace Research Institute, telah meluncurkan satelit untuk keperluan pengamatan dan ilmiah. 9. Israel adalah salah satu negara dengan program satelit militer yang canggih. 10. Prancis, sebagai bagian dari ESA dan secara mandiri, Prancis telah meluncurkan berbagai satelit. Selain negara-negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang bekerja sama secara internasional atau menggunakan jasa peluncuran dari negara lain untuk memiliki satelit.